balik lagi sama gue Sakti ya. Nah, ini kali ini kita lagi ada di dalam episode Jalan Makan. Oke, nah sekarang aku lagi ada di Hotel Mercure Ancol nih guys. Bersama dengan chef siapa? Chef Alaska. Oh, Chef Alaska. Halo ya, chef. Iya, Mbak. Nah, tapi nih chef, sebelum kita mulai, kita mau ngucapin ya untuk semua sahabat Kompas TV, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran semuanya. Cie. Gimana chef? Apa kabar? Sehat, Mbak. Mbak gimana? Sehat ya? Sehat dong. Udah semangat nih. Ah, mudik enggak? Aku enggak mudik, makanya aku kesini. Oh, iya benar. Chef gimana? Abis mudik apa gimana nih? Aku nggak mudik juga Mbak. Nggak mudik juga. Jadi emang buat semuanya yang nggak mudik, mendingan langsung staycation aja di sini ya, sambil nikmatin restorannya di Hotel Ancol Mercure. Kebalik di Mercure Ancol. Iya benar. Oke chef, kali ini kayaknya kita seru banget nih mau masak-masak gitu kayaknya ya temanya ya. Hari ini kita masak itik berempah. Itik berempah. Itik berempah ya. Okay. Jadi jangan cocok sekali buat tema lebaran. Yep. Jadi di sini kita bahan dasarnya ada apa aja ya, chef? Ada itik. Oh, ini itik ya. Ini itik ini udah saya cuci, udah saya buang leher dan isinya, jadi tinggal badannya saja. Oh, tinggal badannya aja. Iya, badannya aja. Ya. Jadi di discovery lokalnya Mercure Ancol, kemudian ada juga di Alakat. Ya, jadi untuk yang mau datang ke sini bisa menikmati ini. Ada di Alakat juga. Ada di resto, ada juga, di resto gitu juga. Ya? Iya. Ini baru pertama-tama kita ilangin dulu. Apanya? Bau amisnya ya. Oh iya, oke. Bau amisnya itu kita pakai jeruk nipis. Marinade ya. Oke, oh jadi biar si amisnya tuh hilang. Iya, biar amisnya hilang dan nggak terlalu strong. Yap. Udah, kita kasih garam. Garam biar apa nih, Chef? Garam untuk rasanya aja, soalnya bebek itu kan kadar lemaknya terlalu tinggi ya. Yap. Jadi biar bumbunya lebih meresap, kemudian rasanya lebih... Lebih sedap gitu sedap. Ya? Sedap. Oke. Kita kasih lada dikit. Biar ada pedes-pedesnya gitu ya, Chef. Ini bawang putih ya, Chef? Ini bawang merah, bawang putih. Oh, bawang merah, bawang putih. Iya, sudah jadi satu. Oke. Okay. Mbak mau yang numis? Boleh, boleh. Boleh. Ini diginiin aja, yeah, Chef. Nih guys, jadi ini bawang merah, bawang putihnya harus ditumis dulu. Iya, bawang putih kita tumis dulu. Biar matang ya, Chef? Biar matang sampai agak harum. Oke. Dan minyaknya emang agak banyak ya, Chef? Minyaknya agak banyak. Iya, cocok banget sih. Cocok banget nggak sih, Chef, aku masak? Cocok, no. Bumbunya tuh biasa kalau itik kayak gini harus berani ya? Oh iya, soalnya di, seperti yang tadi kan makanya di awal kita kasih jeruk. Ya. Pertama amisnya biar hilang, terus rasanya biar lebih kerasa lagi. Nah di bumbunya juga harus agak strong. Oke. Okay. Jadi bahan-bahannya semua meresap ke dalam. Oke, oke. Sudah jalan setengah matang. Wangi ya, guys. Wangi ya. Wangi, wangi. Wangi. Kita terus masukin apa nih, Chef? Lengkuas. Oh ini lengkuas. Iya. Lengkuas. Tadi 2 sendok teh ya? Iya. Oh, 2 sendok makan. Oh, 2 sendok makan. 2 sendok makan. Sama. Wanginya. Jahe. 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 Oke. Sedap banget, Chef. Ya. Ini belum apa-apa aja udah sedap gitu. Wangi ya. Terus ini ada kemiri. Oke. Dicampur semuanya. Campur semuanya. Jadi ini mudah ya. Tinggal bahan-bahannya tinggal kita haluskan. Benar. Kemudian kita tumis sama-sama. Udah tinggal masukin aja ya, Chef? Iya, tinggal masukin. Ketumbar. Ketumbar. Kita kasih setengah sendok makan. Ini biar apa, Chef? Pakai ketumbar? Biar lebih berasa aja aroma dari si bawang merah, bawang putihnya. Oke. Biar lebih keluar lagi. Nah, di sini saya ada rempah. Apa lagi, Chef? Saya punya cengkeh dan kapulaga. Kapulaga ini apa, Chef? Kapulaga. Kapulaga ini kayak begini bentuknya. Coba. Oh. Nah, iya. Kapulaga. Kita kasih 3 aja. Sama cengkeh juga 3. Fungsinya apa nih, Chef? Fungsinya ini buat aroma. Oke. Okay. Kemudian ini juga bikin tenggorokan hangat, oh, badan gitu hangat. Iya.
Cengkeh kan emang wangi, okay, wangi ya, Chef ya. Betul. Oke, di sini. Terus kita kasih bumbu ya. Yap. Ini ada garam, gula. Oke. Okay. Garam. Sama lada. Lada tuh biar apa sih? Lada itu dia bisa meningkatkan gairah makan. Mm-hmm. Terusnya lagi dia juga sebagai sama tadi hangatin badan juga. Jadi enggak terlalu lada itu pedas ya? Iya, iya, iya. Nih chef, tadi kan sebenarnya bahannya banyak ya chef. Betul. Nah, kira-kira ada enggak sih misalkan nih yang di rumah enggak ada lengkuas gitu misalkan. Enggak ada jahe itu bisa enggak sih chef? Oh, sebenarnya enggak bisa ya? Oh, enggak bisa ya. Enggak bisa. Ini. Jadi ini barang bahan-bahan ini benar-benar udah saklek bumbunya gitu. Bumbunya mereka banget. Ya mungkin tipsnya adalah apa tuh? Diganti masaknya apa gitu? Masaknya pakai api kecil. Oke. Okay. Iya, sehingga bumbunya itu semua matang. Yap. Jadi tidak ada rasa langu atau rasa pahit di akhirnya. Bener-bener. Iya. Jadi memang harus sabar ya masak. Betul, bumbunya. Betul, sabar pelan-pelan. Iya. Yeah. Dari sini. Uh-huh. Bebeknya kita marinet dengan si bumbunya ya. Oh, langsung bebeknya ini di kuahin iya. Gitu, chef. Kita marinet. Oke. Okay. Karena nanti tekniknya itu kita akan slow cooking. Oke. Okay. Jadi masaknya apinya pelan. Jadi si bebeknya itu empuk sampai ke tulang-tulangnya. Oh, jadi dia nggak alot gitu nggak ya? Nggak alot, betul okay. Sekali. Caranya memang harus pelan-pelan dari pelan-pelan, slow cooking. Harus sabar, benar-benar. Wow, ini pasti bumbunya bakal nyerap banget. Betul. Ya, nah, untuk untuk yang di rumah, habis ini ya? Kita diamkan dulu. Berapa lama nih biasanya? Sejam boleh. Sejam? Lebih lama apa lebih mantep apa gimana? Chef? Lebih lama lebih enak. Oh, lebih lama lebih enak. Lebih lama gitu. Lebih enak. Oke. Didiaminnya di kulkas kah? Atau di kulkas di... boleh. Okay. Iya, di kulkas boleh. Habis ini bisa kita masukkan dulu. Harum ya? Harum banget nih. Harum. Ayo, ini kameramen saya biasanya kalau udah ngeliat kayak gini udah pengen, langsung Chef. Padahal belum diapa-apain. Cepet-cepet ambil nasi ya. Iya. Wah, pakai nasi putih enak banget sih. Enak banget bener. Enak banget pakai nasi putih. Nah, udah okay. Seperti ini. Oke. Okay. Kita diamkan dulu kurang lebih 1 jam di dalam lemari es. Seperti sambil ini ya. Iya. Jadi step berikutnya, bebeknya kita masak di dalam minyak. Oke, minyaknya harus banyak. Minyak harus banyak. Sampai, oh, tenggelam jadi tenggelam. Sampai bebeknya ya. Oke, lagi minyak. Mahal nih chef, nggak apa-apa. Udah lumayan murah ya. Oh, udah lumayan, udah lumayan murah ya. Oke, oke. Okay. Nggak bisa direbus berarti ya chef ya? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Iya, soalnya ini. Ini mempengaruhi dia jadi empuk apa enggak. Oke. Okay. Iya, soalnya kalau di kita dengan minyak dan dengan slow cooking. Ini masaknya agak lama sih. Gak bisa 2 jam. Lama yang penting enak. Betul. Itu kuncinya. Bisa 2 jaman, okay. Tapi hasilnya memuaskan. Ya. Empuk banget. Oke, ini udah kita diemin nih, Chef. Udah kita diemin selama 1 jam. 1 jam. Betul. Wow. Meresep. Iya. Langsung kita masukkan ya. Yap. Itu harus di minyak panas atau minyaknya dingin aja dulu. Oh, minyak dingin. Iya, minyak dingin. Kita masukkan seperti ini. Okay. Apinya kita kecilin. Apinya harus kecil nih, guys. Apinya jadi harus kecil ya. Gak bisa kalau gede kenapa, Chef? Jadi ngegoreng. Oh iya. Iya. Kalau gede jadi ngegoreng. Nah, ini tekniknya slow cooking. Oke, okay, iya. Pokoknya ini selama 2 jam. 2 jam. Oke. Okay. Wow. Ini dia bebek yang udah kita masak selama. Ini? Iya. Nih guys, aku kasih lihat dulu ya. Sahabat Kompas TV mesti lihat, tadi kita tuh udah sabar-sabar nunggu 2 jam. Betul. Tapi hasilnya langsung benar-benar berubah ya, Chef. Dari berubah. Tadinya bebeknya warna putih, langsung benar-benar coklat. Terus ini tuh udah matang belum sih, Chef? Ini sudah. Ini sebenarnya sudah bisa dimakan ya? Iya, cuma lebih enak lagi okay. Kalau kulitnya itu crispy. Wah, iya sih. Iya, jadi untuk kalau di sini saya akan pensir okay. Dengan api yang dengan minyak yang sedikit. Jadi di rumah sedikit. Iya, di rumah kalau misalkan mau digoreng lagi lebih kering bisa. Oke, jadi ini minyaknya sedikit. Betul. Nah, jadi nggak usah khawatir minyak mahal karena yang sekarang minyaknya dikit. Iya.
Nah ini chef, kalau misalkan diganti nggak bebek bisa apa aja? Bisa. Jadi kalau ada yang alergi bebek, bisa ganti ayam. Ganti ayam. Betul. Iga sapi. Oh, iga sapi juga iga bisa. Iga sapi juga bisa. Bumbunya sama tuh? Bumbunya sama. Bumbunya sama. Bumbunya sama. Oke, ini dibagi berapa nih, chef? Dibagi dua. Oh, bagi dua aja. Bagi dua aja. Wah, kerasa lembutnya tuh pas dipotong, nggak keras gitu ya, chef? Nggak keras sama sekali ya. Yap. Mulai. Langsung, wow. Ini namanya diapain, chef, tadi? Ini kita pensir. Oh, pensir. Pensir. Tekniknya kita pensir. Oke. Sebenarnya cuma pakai ini teflon kecil aja. Betul, ya, chef? Betul, teflon kecil. Kemudian juga nggak usah lama-lama. Berapa lama nih, chef? Sampai agak boron aja, agak coklat aja kulitnya. Nah, ini agak-agak muncrat-muncrat nih, guys, ya? Iya. Biasanya disajin pakai sambal lagi nggak sih, chef? Ada. Udah gini aja. Pakai sambal lagi. Oh, pakai sambal lagi. Oke. Nanti yang naik sambalnya, biasanya kita pakai sambal bejek. Sambal bejek. Sambal bejek. Itu isinya dapat. Jadi kalau di rumah misalkan masih ada sisa cabai, cabai merah, bawang merah, tomat, sama bawang putih. Itu langsung diulek aja. Itu direbus dulu. Oh, direbus. Dikukus. Dikukus. Oke. Jadi dikukus sampai empuk. Habis itu di bejek. Baru di ya, bejek kalau ada gitu. Ulekan di rumah boleh tinggal di bejek. Habis itu garam, lada, jeruk limau. Apa? Jeruk limau. Oh, jeruk limau. Jadi emang seger sambelnya ya? Oke. Okay. Iya. Tuh, dengerin sahabat Kompas TV. Udah dikasih resepnya langsung sambelnya ya? Sambel. Ya main-main nih. Tuh udah kelihatan ya udah? Sudah agak crispy ya. Agak crispy, warnanya crispy. Udah berubah. Wow, itu sampai matang dalamnya ya, sampai matang. Sampai matang. Tapi padahal kayak gini aja udah bisa dimakan ya, chef. Udah bisa dimakan. Iya. Nah, ini tadi sambal yang ini sambelnya. Saya bilang iya. Sambal bejek. Bejek. Oke. Nih, sambal bejeknya nih, guys. Tuh, ada tomatnya, ada cabai merah, ada bawang merah, sama jeruk limau. Jeruk limau. Direbus dulu atau dikukus dulu direbus ya, chef? Direbus atau dikukus, boleh. Yep. Sajikannya sama itiknya nih. Sama itik. Kita langsung mau sajiin nih, guys. Hasil tadi kita kurang lebih berapa jam ya? Dua jaman untuk mendapatkan masakan yang enak banget nih, kayaknya, chef. Banget. Gak akan rugi. Gak akan rugi. Yap. Oke. Okay. Mudah juga bahan-bahannya. Mm-mm. Wah, ngaco, guys. Nih, tuh lihat deh, warnanya, kematangannya harus kayak gini, agak-agak hitam gini ya, chef, ya? Coklat gitu warnanya tuh. Biar dapat tekstur crispy-nya juga. Terus kita mau... Kita plating biar cantik gitu. Di sini saya sambal bejeknya saya jadiin dua model. Gimana tuh, chef? Ada yang halus dan ada yang... Ini kalau yang dibejek di rumah yang biasa. Dan ini misalkan kalau misalkan sahabat mau lebih halus, bisa pakai di blender. Oke. Okay. Tuh. Empuk sekali ya. Empuk banget. Terus kulitnya juga kerasa, kelihatannya crispy banget. Ini belum dicobain aja, ini udah. Udah menggugah banget nih. Terus dikasih hiasan ya, chef? Ini ada hiasan, ada tomat. Oke. Okay. Kemudian saya punya... Ini apa, chef? Jeruk limau dan... Oh, oke. Okay. Lalapan. Tetap harus ada lalapan ya? Tetap harus ada lalapan. Karena itu bisa jadi pelengkap kenikmatan. Betul. Ciel. Tapi perlu dikasih jeruk nipis gak, chef, nanti, chef? Jeruk nipis? Selera atasnya. Ya? Oh, selera ya? Iya, kalau misalkan ada yang di rumah nggak doyan jeruk limau, boleh pakai jeruk nipis. Oke. Okay. Jadi bisa ada dua pilihan, betul. Bisa pakai jeruk nipis atau jeruk limau. Limau. Yang ada aja deh, yang di rumah ya, bahannya yang ada aja. Kalian bisa pakai nih. Ini dia hasil bikinan saya, Cie, bukan. Bikinan chef Alaska. Alaska nih, guys. Kalian nih yang mau pesan, yang mau cobain, kayak udah deh ribet masak, mendingan langsung aja datang ke Hotel Mercure Ancol. Ke
Sunda Kelapa Restoran. Sunda Kelapa Restoran, langsung pesennya itik berempat. Betul. Lihat tuh. Tet-teret-teteu. Ini nikmat banget. Cara masaknya juga cukup mudah tapi lama banget. Betul. Ya Chef. Jadi mendingan langsung datang aja nih ke Merkir Hotel Ancol. Ciao. Guys, tadi kita udah selesai masak itik berempah. Betul, ya Chef itik ya. Berempah. Terus nanti kita bakal makan bareng-bareng kali ya Chef. Betul. Ya. Biar Chefnya juga nyobain, aku juga nyobain gitu. Nah, tapi habis ini Chef ada lagi nggak sih menu pendamping gitu ceritanya? Ada. Buat si itik berempah ini apa nih yang cocok? Kali ini kita akan masak vegetable spring roll. Wow! Vegetable spring menarik roll. Menarik nih Chef. Betul. Kayaknya. Ini crispy, terusnya crispy. Lagi sayuran semua isinya. Oh, dalamnya sayuran semua. Betul. Tuh. Jadi kalau pengen vegetarian, bisa nih. Cocok banget nih. Cocok banget. Ini aman, nggak ada dagingnya. Betul, nggak ada dagingnya. Oke, boleh deh Chef. Oke. Kita coba mulai. Ya. Kita bisa mulai nih Chef. Iya. Untuk sayur-sayurannya dulu ya. Sayurnya ini aku seredit dulu. Gimana Chef, aku di sini kali ya. Iya. Ini harus dipotong ini kecil-kecil ya Chef? Iya, kita iris tipis-tipis. Oke, ini berarti pakai setengah kol atau satu kol Chef? Ini sih tergantung mau bikin berapa ya. Oke. Jadi saya pakai bengkoang. Oke, pakai bengkoang. Unik nih, saya jarang banget ngelihat masakan terus pakai bengkoang. Bengkoang ya, iya. Misalkan bengkoang buat ini ya. Buat rujak ya, luluran. Rujak. Iya. Ini saya pakai bawang bombay ya. Yap. Bawang bombay itu biar wangi ya, Chef. Bombay biar wangi. Tahu kan gue. Kita iris. Semuanya temanya kita iris. Semua diiris karena mau jadi iya, buat isi ya. Isi adonannya ya. Betul. Oke, cukup. Tapi kalau bawang putih kita ceprek. Wow. Ini emang bisa belajar juga ya. Buat orang kayak saya yang nggak bisa masak gini. Nah, saya masak ngerti loh, jadi ternyata bawang tuh digeprek dulu. Digeprek. Gitu. Sebenarnya untuk isinya sih fleksibel ya. Bisa apa aja bisa nih, apa diganti aja. Apa aja. Kalau ada yang doyan, misalkan jamur, boleh. Terus kalau saya nggak doyan bawang-bawangan juga nggak apa-apa sih. Oke. Ada daun bawang. Sama daun bawang. Daun bawang tuh emang biasanya wajib ya Chef? Iya, buat ini buat gorengan gitu. Ya. Ini enak banget. Tuh kayaknya kalau motong gampang. Truk. Dipakai spatula. Oke, misalnya kita langsung masukin. Adalah bawang bombay sama bawang putih. Wow. Kalau ini gak pakai bawang merah. Kenapa Chef gak pakai bawang merah Chef? Karena lebih, bawang merah kan terlalu strong ya. Iya. Jadi rasanya bisa berubah kalau misalkan pakai bawang merah. Pakai bawang merah. Mantep banget baunya nih bawang bombay. Bawang bombay, bawang putih ya. Yap. Nah, ini sampai gimana? Udah agak coklat. Oh, kita masukin yang keras dulu ya. Oh iya. Wortel. Oke. Wortelnya juga diiris tipis-tipis. Betul, iris tipis. Biar gampang jadi isian. Betul. Terus apa lagi nih Chef? Oke, sudah mendingnya kita masukin bengkoang. Oh, bengkoang yang keras iya, juga ya? Iya, bengkoang yang keras juga. Biar dia agak empuk sedikit. Oke. Walaupun krenyes, tapi dia tetap nggak keras. Betul, lebih iya. Ya. Oke. Oke, masukin toge. Toge. Toge juga secukupnya aja ya Chef? Betul. Ini untuk isiannya sih bebas ya? Bebas ya, kalian bisa pakai isian apa aja. Betul. Kalau misalkan gak suka toge ya gak usah bisa dipakai. Bisa di dulu, iya. Yep. Di sini, oke. Okay. Kita masukin terus. Kolnya. Okay. Kita masukin aja semuanya. Semuanya ya? Iya. Daun bawang, buncis, daun bawang, sama buncis, kolnya. Sama kol. Ini paling terakhir. Nih, langsung aja dicampur. Langsung. Ini ada bumbunya. Aku sekalian bumbuin ya. Oh, boleh. Iya. Ini ada garam. Garam tuh sebenarnya racikannya gimana sih Chef?
garam seperkiranya aja. Iya, seselera ya. Seselera ya. Iya. Di sini aku pakai gula dikit. Pakai gula biar ada manis-manisnya. Biar ada kayak saya. Maaf, Chef. Mau lada. Kalau yang lada ya. Yang iya, pedas. Masih pedes gitu. Iya. Ini agak penuh nih. Mesti hati-hati nih buat iya. Pemula kayak saya. Mesti hati-hati. Tuh. Di sini aku pecahin telur ya. Boleh. Buat nanti nempelinnya. Oh, mantep kan. Jadi warnanya nanti emang berubah gini ya, Chef? Iya. Agak-agak layu, agak. Oke, selesai. Oke, selesai. Yay. Terus? Nah, ini kulitnya ini bisa beli di mana aja ya? Gimana nih? Apa di sini? Iya. Kulitnya bisa beli di iya, jadi ini di online juga banyak mungkin. Online ya, banyak. Ya. Terusnya itu juga banyak ya. Di frozen food, frozen ya. Food. Contohin nanti. Diambil seberapa sih? Kalau isinya bebas ya? Oh, sih bebas. Oh, mau yang banyak, banyak banget. Banyak, yang penting kalau ini tipsnya adalah pas ngegulung ini harus rapet. Oh, bener-bener biar dia nggak jatuh kemana-mana ya? Biar dia pas digoreng nanti nggak lari ya. Oke. Tuh, jadi ada teknik melipatnya juga ya? Iya. Wow. Ini kita kasih. Harus dikasih adonan telur supaya lengket ya, supaya lengket. Tuh. Mau nyoba? Boleh. 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 Gagal nggak ya? Oh, enggak. Ini diambil. Taruh sini ya, Chef? Iya, taruh sini. Taruh sini. Oke, seginilah ya? Iya, boleh. Segini. Ini terus digulung. Dilipet gini ya? Iya. Eh, dilipet dulu? Masuk dulu semuanya. Oh, masuk dulu. Iya. Nah, ini. Itu harus rapet ya? Iya. Jadi pas digoreng, dia isinya nggak keluar-keluar. Oke, seru banget, sumpah. Pertama kali ini, Chef, dalam hidup saya. Oh ya? Bikin kayak gini. Gulung. Oke, gulung. Nah, yang pinggirnya boleh ketengahin. Yang ini? Ininya. Oh. Ini dilipet ya. Dua ke sini. Yang ono juga. Oh, yang ono. Oh, yang ono juga ya. Gemes loh, Chef. Oke, kita gulung. Oke, lagi ya. Oke, gulung lagi. Gulung. Ini? Sini, Chef, enggak? Yang ini dimasukin ke sini. Oh, ke sini. Ya, yang ono juga. Oke. Oke, gulung terus. Gulung. Nah, yang ujungnya kasih telur. Oh, ini? Iya. Di sini? Iya, betul. Nah. Iya, loh. Yeay. Yeay, jadi. Setelah 26 tahun saya baru pertama kali bikin lumpia. Eh, apa tadi Chef namanya? Iya, benar. Lumpia lah nama. Lumpia sayur boleh. Lumpia. Vegetables. Iya, iya, iya. Bahasa seringnya lumpia. Bahasa gitu seringnya ya. Lumpia, benar. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, harus dites dulu tuh biasanya iya. Memang. Nah. Mungkin kalau pakai daging juga bisa lebih kenyang kali ya, Chef, yang iya, ada dagingnya kenyang ya. Kenyang banget. Biasa kalau kameramen saya pakai nasi ini kalau spring roll gini. Oh, pakai nasi ya. Pakai nasi makannya. Wow. Ini biasanya berapa lama, Chef, kalau apinya kecil gini? Sedang sih ini apinya ya? Iya, paling 5 menit lah ya. 5 menit ya? 5 menit tuh. Oke. Sampai kulitnya aja agak brown. Agak kuning agak ya? Agak kuning. Duh, enak banget nih buat lagi di rumah aja kan, iya. Masak-masak kayak gini. Terus caranya juga gampang, pakai bahan-bahan yang ada di kulkas aja. Betul. Bisa kalian kombinasiin sih sebenarnya. Betul. Terus tinggal kalau goreng, tinggal beli lumpianya bahkan udah dijual di mana-mana ya, betul. Chef. Gampang banget. Gampang banget. Atau kalau mau lebih gampang langsung aja datang ke sini. Nah. Langsung aja datang ke Mercur Ancol. Ya. Itu lebih gampang lagi. Lebih gampang lagi. Chili saus bisa. Dan sini aku nyiapin sweet chili. Sweet chili. Sweet chili saus. Iya, ini sih sangat gampang ya. Bahan-bahannya ya. Ini cuman butuh cabai merah. Cabai merah. Gula. Gula. Air. Air udah, udah. Itu aja. Oh, tapi warnanya emang enggak iya, kayak sambal gitu ya. Kayak sambal, iya. Jadi agak-agak ini gula direbus pakai air. Habis itu ini cabenya dipisah direbusnya. Yep. Mereka jadiin satu. Oke. Tinggal di blender. Tinggal di blender, blender aja semuanya nih, lihat. Guys, ini sambalnya unik banget. Jadi ada manis, ada pedesnya betul. Juga. Gitu. Kalau yang suka rada agak-agak asam boleh ditambahin asam Jawa.
atau jeruk nipis juga. Jeruk nipis bisa. Jeruk nipis bisa. Bisa. Keren banget kan gue. Tahu nih kalau pakai asam tuh pasti pakai jeruk nipis. Gitu. Cepat banget matengnya udah mulai coklat. Wow. Ini Mbak berhasil ya. Berhasil. Enggak ini ya, enggak keluar-keluar ya. Jadi cemilan nih enak banget nih buat anak-anak juga bisa ya, Chef bisa. Ya. Iya, ini juga bisa disimpan di frozen. Di frozen? Iya. Jadi kalau berapa itu, lama tuh bisa, Chef? Kalau di frozen bisa kuat sebulan. Wow. Iya. Jadi kalau lagi iseng-iseng di rumah, bikin cemilan ada bahan-bahan. Oke. Nanti tinggal digoreng tinggal aja digoreng, gitu. Tinggal digoreng, betul. Tapi Chef. Rasanya mantap. Aduh. Nih, ini tandanya kalau udah mateng warnanya berubah. Betul, jadi kuning dan kecoklatan. Kuning, coklatan. Yap. Langsung disajikan nih ya, Chef. Iya. Tuh, sayurnya. Pasti dibedah. Dibelah. Dibelah ya, langsung lumer ya langsung sayurnya. Lumer. Kok dibedah sih? Aduh. Nah, ini buat hiasannya ya, buat hiasan. Biar lebih cantik lagi. Wow. Taraaa. Okay. Jadi nih guys, spring roll. Wow. Vegetable. Vegetable. Tuh, atau lumpia sayur. Lumpia sayur. Ini pakai apa sausnya tadi? Sweet chili. Sweet chili. Mantep banget nih tuh. Ini kalian bisa banget masak di rumah. Betul. Caranya gampang. Gampang banget. Bisa tinggal disimpan pula. Benar, bisa disimpan pula di frozen. Kalian tinggal goreng kapan aja bisa ya, betul. Chef. Luar biasa. Thank you banget nih, Chef. Udah masakin sama-sama. Aku tadi. Ada itik berempah. Terus ada spring roll, spring roll juga. Lengkap banget nih. Aku mau makan kayaknya. Luar biasa gitu. Thank you banget, Chef. Sama-sama. Ini aku taruh dulu. Iya. Buat kalian nih, kita ajak sahabat Kompas TV. Betul. Yang gak mau repot. Betul. Yang aduh males masak deh, mendingan langsung aja datang kemana, Chef? Mercure Ancol. Widih, nama restorannya apa, Chef? Sunda Kelapa Resto. Sunda Kelapa Resto. Mantap, Chefnya apal. Jangan lupa ketemu saya. Chef Alaska. Widih, jangan lupa langsung aja datang mau cari Chef Alaska. Iya. Pasti ada, Chef. Pasti ada. Oh, pasti ada. Oke guys, kalau gitu thank you banget udah nontonin kita, Ciela. Semoga kalian bisa belajar juga masak di rumah. Kayak aku nih udah bisa beberapa cara motong bawang. Geprek bawang, terus gulung lumpia. Semua dapat ilmunya dari sini. Betul. Luar biasa. Dan jangan lupa semuanya, prokes. Gitu, Chef. Prokes ada betul. Apa aja, Chef? Satu, kita harus cuci tangan. Yap, cuci tangan, benar. Cuci tangan. Kedua, Jaga jarak. Mantap. Jarak. Ketiga. Pakai masker. Saya enggak pakai masker. Enggak, karena saya mau makan. Oh iya benar. Saya mau makan. Udah make up udah dari tadi nih. Iya benar. Oke, thank you semuanya. Dadah. Dadah.